mudah-mudahan pada sore ini kita semua berada dalam kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi hajat kita semua benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, keluarga, kerabat dan para tabi'in tabi'innya yang setia hingga yaumil akhir. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita merenungi al-asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan nama Ar-Rahman saja Allah telah menjamin kelangsungan hidup seluruh makhluknya, baik mereka yang ingkar maupun yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada ahli ibadah maupun ahli maksiat, terus Allah limpahkan rahmat kepadanya. Dan ada rahmat, sedangkan yang kedua ada rahimnya Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dikehendaki dengan nikmat yang kekal, nikmat yang abadi, selain diperoleh di dunia tetapi juga dapatkan di akhirat kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ada rahmat yang umum dan ada rahmat yang khusus. Rahmat yang umum diberikan oleh Allah kepada siapa saja, baik dia sholat, tidak sholat, ahli maksiat, ahli ibadah, terus diberikan rahmatnya. Tapi ketahuilah, tidak semua orang yang mendapatkan rahmat yang umum ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang Allah panjangkan usianya, yang Allah angkat derajatnya, yang Allah angkat kedudukannya, yang Allah lapangkan rezekinya, tetapi Allah lalaikan mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat yang umum, nikmat yang mereka peroleh dari harta, popularitas, kedudukan dan apapun yang mereka raih dalam kehidupan dunia ini, hanya di dunia saja. Berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, selain memperoleh kenikmatan dunia, tetapi juga Allah berkahi di dalamnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang diberi umur, diberi kesehatan, dilapangkan urusannya, diangkat derajatnya, namun mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dengarkan bagaimana peringatan Allah untuk mereka. Mereka diamanai jabatan, popularitas, harta dan fasilitas, tapi mereka menggunakan itu untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud Allah menyindir orang-orang yang zalim. Man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, dia hanya ingin dunia, jabatan, popularitas, kekuasaan, kedudukan, diberikan semuanya. Aku akan penuhi setiap keinginan mereka di dunia, dan di dunia dari bangsun mereka tidak diberikan sedikit dan dibayar tunai oleh Allah. Dengan nikmat itu mereka gunakan untuk bermaksiat. Dengan nikmat yang Allah berikan, mereka gunakan untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan bagi mereka, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Berikan berita gembira kepada mereka yang memperoleh nikmat Allah, tetapi mereka melupakan kepada yang memberi nikmat. Mereka menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Di akhirat nanti tidak ada balasan yang pantas untuk mereka, kecuali mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka sia-sialah umur yang diberikan oleh Allah, kedudukan yang mereka dititipkan oleh Allah, harta yang banyak dititipkan oleh Allah, kekuasaan yang dititipkan oleh Allah, di hari itu tidak satu pun bisa menolong mereka. Oleh karena
marilah untuk mengenang 207 tahun hari jadi Lombu sekaligus meletusnya Gunung Tambora. Kita tingkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur artinya memuji Allah atas karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan senantiasa bersyukur, Allah janji akan tambah nikmat itu. Demikian dijelaskan dalam surah Ibrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Dan diingatkan oleh Allah, apabila kalian hamba-Ku bersyukur atas nikmat-Ku, niscaya Aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu ingkar, azab-Ku sangat pedih. Jangan lupa hadirin hadiratku, tanah yang subur, bumi kita yang subur, bisa saja sekejap merenggut ribuan jiwa apabila digoncangkan oleh Allah dengan goncangan gempanya. Kenapa? Apabila kita lupa bersyukur atas nikmat Allah. Jangan lupa laut yang luas, tempat-tempat pariwisata yang indah, dalam sekejap bisa saja akan merenggut ribuan jiwa ketika Allah datangkan tsunami. Kenapa? Karena kita menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat dan kurang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini pun Gunung Tambora yang bisa menarik perhatian pariwisata, yang kita banggakan, bisa saja sekejap mengeluarkan lahar api yang sangat panas, yang meluluhlantakkan apapun yang dilaluinya, apabila kita lupa bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Kita lihat betapa banyak nikmat yang Allah titipkan pada bangsa ini telah dirubah menjadi azab. Kenapa? Karena digunakan untuk bermaksiat. Bukankah kita lihat pantai-pantai yang indah dengan pariwisata yang sangat mempesona, yang seharusnya tempat kita bertafakur untuk merenungi keagungan kebesaran Allah, tetapi telah dilegalkan sebagai tempat perzinahan, transaksi narkoba, kemaksiatan dan segala macam. Jika ini yang kita lakukan, maka bisa saja semua nikmat itu berubah menjadi bencana. Semoga nasihat ini menjadi peringatan buat kita, menjadi pengingat buat kita, agar kita sadar bahwa pada hakikatnya alam semesta ini akan bersahabat dengan kita apabila kita menjadi penghuninya sebagai manusia, senantiasa menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semua, menolong kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga berkah tercurah untuk daerah kita Lombu tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.